diketahui pada hari Rabu 7 Desember di tahun 2022, nama dari Bunda Korla sedang melakukan live di Instagram. Dan mungkin teman-teman akan bertanya, lalu kira-kira ada hal menarik apa yang terjadi ketika Bunda Korla sedang melakukan live di Instagram, di mana pada live Instagram kali ini fokus untuk mereview produk yang diberikan oleh Ivan Gunawan kepada Bunda Korla. Dan menariknya pada menit yang awal, Bunda Korla bertanya-tanya, di mana Ivan Gunawan, kenapa kok tidak muncul, apa masih tidur ya? Karena Bunda Korla gak ngerti cara pakai make up yang diberikan oleh Ivan Gunawan kepada Bunda Korla. Lalu diketahui juga pada menit yang kelima lebih 30 detik, Bunda Korla seperti ngomel saat dikasih buku diary. Dan di sini menariknya, yang disebutkan oleh Bunda Korla mungkin disengaja teman-teman, karena yang betul adalah buku diary, bukan diare ya teman-teman. Tapi entah kenapa hal itu diucapkan oleh Bunda Korla. Lalu menariknya pada menit yang ketujuh, pada akhirnya karena Bunda Korla seringkali ngomel saat Ivan Gunawan kasih barang ke Bunda Korla, pada akhirnya Bunda Korla berpesan kepada Ivan Gunawan, di mana Bunda Korla mengatakan, Ivan, kalau mau kasih barang ke seseorang, tolong kasih tahu cara bukanya bagaimana, biar barang ini nggak rusak kalau dibuka, atau maksudnya adalah biar produknya kalau tidak salah buka tidak menjadi rusak ya teman-teman. Lalu diketahui juga pada menit yang ke-9, pada akhirnya karena sampai menit awal hingga pada menit yang ke-9 Bunda Korla tidak bisa membuka alat make up yang diberikan oleh Ivan Gunawan, Bunda Korla mengatakan, mau baca komen dulu ah untuk cara buka produk dari netizen, karena Bunda Korla juga mengatakan netizen pasti lebih pintar daripada Bunda Korla. Lalu menariknya pada menit yang ke-10, hadiah yang awalnya dikira buku diary ataupun buku diary, ternyata itu adalah hadiah alat make up berupa sedu. Lalu kemudian Bunda Korla mengatakan alat make up ini akan dipakai oleh Bunda Korla besok pada saat Bunda Korla bekerja. Dan menariknya pada menit yang ke-12 kata Bunda Korla, sudah, barangnya cuma ini aja, nggak ada yang lain. Seakan-akan Bunda Korla mengharapkan berbagai macam barang yang diberikan oleh Ivan Gunawan sangat banyak teman-teman. Lalu pada menit yang bersamaan, Bunda Korla dari awal hingga akhir sangat terpukau dengan tas yang diberikan oleh Ivan Gunawan kepada Bunda Korla. Bahkan Bunda Korla berjanji akan membawa tas tersebut ke tempat yang spesial ya teman-teman. Ini apa lagi? Oh, ini satu set ya. Loh, ini kok beda? Ini apa? Ini modelnya apa lagi? Ini nggak ada baca, ini ada bacaannya. Ini night, ini apa siang? Ini Ivannya mana sih? Ajarin maknya dong. Masih tidur tuh, hah? Masih tidur. Kalian bantu bunda ya, bunda pingin tahu. Bunda, soalnya bunda ini nggak jelas ini, tak apa-apa aja ini. Tasnya cantik pula ini. Tasnya bunda bawa, ini tasnya bawa, ini kayaknya cucu ini kalau bunda bawa ke McDonald ya. Bunda pakein aja ke McDonald ya. Cantik tasnya nih loh. Untuk summer, ini untuk summer jalan-jalan gitu, cantik nih modelnya, suka aku loh. Kok aku pakai ya nanti ya summer ya? Hah? Tapi nggak bisa naruh duit ini, alamat hilang duit aku di sini. Dah, kok aku masukkan di sini? Ini apa lagi sih? Banyak kali, entah apa-apa lah ini. Ini apa? Ini sedo. Hah? Coba kau minggir dulu ah. Minggir kau. Ini apa ini sedo? Ini apa sedo? Hah? Sedo ini. Apa nih diare? Buku diare ini, hah? Ini buku diare. Hah? Kenapa aku dikasih-kasih buku diare? Siapa yang mau kutulis? Ini buku diare.
Hah? Seminyak. Tonight. Seminyak tunya. Seminyak. Seminyak. Ini bukannya dari Bali. Seminyak itu kan, seminyak kan di Bali kan itu. Seminyak ini di Bali nih. MS Glow. Seminyak tonight. Ini apa? Buku diare. Hah? Ngapain Maya dikasih buku-buku diare? Mau ngapain aku? Mau catat kematian? Hah? Kok dikasih-kasih buku diare aku? Aku gak mau mencatat-catat riwayat hidup ya. Apa ini? Ah. Udahlah aku gak ngerti. Apa-apa lagi dikasih. Ini apa? Ini kayak mana bukanya ini? Ah. Ini bukanya kayak mana? Hah? Apa ini? Jangan ya susah kali nih ya. Dicintai kau ah. Apa ini? Ini apa? Ah, repot kali pembukanya ini. Ah. Ini apa sih buku diare ini? Bukanya kayak mana ini bukanya? Didorong. Hah? Maunya kalau ngasih-ngasih kayak gini ya. Kalau mak pakai ini mak, dikasih tahu cara bukanya. Jadi mamamu gak repot Ivan. Kayak mana aku bukanya ini? Ah. Alamak nanti aku merepek kayak gini. Kau kena, ini dikoyakkan gini. Hah? Dikoyakkan gitu bukanya. Entah terkoyak-koyak, sayang. Salah tuh mak terkoyak pula jadinya kan. Ini bukanya kayak mana ini? Aku gak suka ribet-ribet kayak gini ya. Ini kayak mana bukanya? Ah, aku robek aja lah udahlah situ. Ribet kali kau ah. Banting kau. Kok ribet kali kau ah. Ini kayak mana bukanya ini? Kok kayak mana buka kau? Ini kayak mana bukanya ini? Hah? Ada yang tahu? Lampunya pun terang kali ah. Sakit mataku nengok kau lampu. Kayak mana lah ini bukanya? Ini apa? Buku diare? Apa-apa ini? Hah? Kok susah kali buka kau ah? Ini kayak mana bukanya nih? Dirobekin gitu? Hah? Berisik, diam kau. Mama kau membuka ini. Kau jangan bilang mak kau berisik. Tidur kau. Tidur. Tidur kau. Ya, di batu nisan. Tidur. Tidur kau di batu nisan. Jangan bilang kau berisik. Tidur kau di batu nisan. Siapa itu tadi komen? Tidur kau di batu nisan. Ya. Ini kayak mana bukanya? Ada yang tahu nggak? Coba baca komen dari sini. Ini nggak bisa baca komen aku. Ya, aku nggak bisa baca komen. Tolong, tolong dikasih tahu mamanya baca kok ini. Ya, nggak bisa baca komen aku. Harus ku baca komen ini biar. Ini soalnya pinter-pinter orang ini kadang-kadang. Bunda pak, bukanya bukan begitu bunda. Bukanya begini, gono begino gini, begono gini. Baca komen dulu aku. Coba kau minggir semua. Minggir, minggir kau, minggir. Minggir kau, minggir. Aku mau baca komen. Dan ku baca komen-komen ini. Sobek bunda. Dibanting bun. Banting tak rusak lagi. Ini disobek. Hah? Digunting bun. Bunda covernya. Iya. Nggak usah digunting. Dirobekin aja. Cuman kan sayang kalau dirobek. Ini bisa dikeluarkan gini sebenarnya ini. Cuman dia ketar kali kau. Ah, kayak memek. Kayak memek gue, ketar kali. Oh kan, keluar dia. Keluar dia. Keluar kan. Harus didorong gitu kentinya. Didorong kentinya. Biar masuk. Ya kan? Oh, sedo. Rupanya sedo ini. Bandit kau ya. Hah? Bandit kau. Mahal kau kesannya ya. Sedo ini. Ternyata sedo. Cucuk kali sedonya. Kayak ABG gitu ya.
ada kacanya lagi. Bisa aku berkaca di sini? Iya. Bisa aku berkaca? Besok kok aku pakai mau pergi kerja ya. Hari ini kok aku pakai mau pergi kerja. Ya. Hari ini aku pakai kau. Ini warna-warna kesukaanku juga ini. Hitam-hitam, coklat-coklat, enggak biru-biru, oranye gitu. Kayak pengantin. Oh, ini sabar kau. Kau aku pakai nanti. Kau aku pakai nanti. Kau repot kali kau memang membukanya kau. Ah. Ku bukan dukun cinta, ku bukan dukun cinta. Jangan kau tanya-tanya, nurang goholok. Oh, ini warna-warnanya gitu. Moon, sun, bears. Chill. Kau aku simpan dulu, nanti kau aku pakai. Aku pakai kerja kau, ya. Aku pakai kerja kau. Anak gue. Udah, ini aja. Hah? Gak ada yang lain? Hah? Ini aja. Ini buat satu bulan. Ini satu bulan. Satu bulan. Ini tasnya cantik kali. Ah, kau cantik kali buat ini. Sayang aku kau. Sayang kau. Ah, cantik kali kau. Terlalu cantik kau buat ini. Coba aku cari yang lain-lainnya ya. Ada enggak? Hah? Oh, itu apa? Itu baju. Kita ubek-ubek gitu ya. Apa-apa aja ini. Hah? Oh. Keluarlah jiwa mama-mama aku ini, ya kan? Mama-mama aku. Ini baju tidur ya? MK. Matahari. Ya Allah, dikasih baju. Banyak kali baju dari apa lagi? Kupu jange. Ini apa? Bakso. Oh, ini bakso ini. Bakso Maigun. Tuh. Bakso Maigun. Masih endang ini, tunggu kau ya. Bakso Maigun. Kok Maigun pula? Aku mama kau. Kok kau pula Maigun? Aku mama kau. Bakso Maigun katanya. Kok mama Igun? Berarti mamanya aku lah ya. Ini baju apa lagi? Tunggu. Kau diam dulu. Diam kau di situ ya. Kita dengarkan lagu dulu. Aku terlalu gembira aku. Diam kau, diam. Diam. Diam kalian semua, diam ya. Hater-haterku yang pembenciku yang dengki sama aku, yang pengin pansos sama aku kayak anjing, diam. Diam semua.